Thank you.
Claro.
Saat ini kondisinya miring dan kamu teknik kapal. Tim satu-satu itu kapal masih teknik masih yang dilakukan oleh tim satu sana oleh eskavator agar supaya tidak bangunan ini tidak runtuh dan akhirnya menambah kesulitan untuk melakukan evakuasi jenazah yang dikorban dalam di sana. Iya, pada prinsipnya tim Basarnas melakukan proses evakuasi. Prinsip utamanya adalah prinsip kehati-hatian, karena kita tidak tahu jika di bawah masih ada korban yang bertahan hidup, maka jangan sampai kemudian reruntuhan bangunan ini malah mengenai korban yang bertahan hidup di bawah reruntuhan material. Kalau untuk teknik sebenarnya dari tim ini telah mereka telah diinformasikan terlebih dahulu oleh pihak manajemen hotel. Dena hotel begitu, di mana kamar, di mana lobi, di mana koridor, di mana tangga darurat. Sehingga kemudian tadi kami juga sempat melihat tim berkoordinasi dengan manajemen hotel dan mereka memutuskan dari titik-titik mana mereka akan memulai. Sebelumnya lagi ini juga sudah dilakukan pengamatan begitu dengan menggunakan alat audio untuk mencari suara. Alat ini begitu sensitifnya sehingga jika ada ketuk sedikit saja atau ada suara sedikit saja atau ada pergerakan sedikit saja ini bisa terdengar dan dianggap sebagai respon kehidupan begitu. Nah tadi pagi ini juga sudah dilakukan karena memang terlebih dahulu pengamatan tanda-tanda kehidupan itu kemudian dicoba dilihat dari titik mana yang akan dimulai agar nantinya tidak merobohkan bangunan ini begitu. Kalau dari
bentuk reruntuhannya lagi informasi dari tim Basarnas ini bentuknya seperti pancake, jadi seperti kue begitu, yang dari sisi kiri bertumpuk ke tengah, dari sisi kanan bertumpuk di tengah. Jadi di tengah ini merupakan fokus, merupakan titik utama pencarian, karena dan di titik ini juga harus berhati-hati karena kanan dan kiri tertumpu di tengah begitu, sehingga kalau salah menarik sedikit saja akan runtuh semua di tengah di bawah. Jadi juga ada informasi bahwa ada beberapa celah, beberapa rongga begitu di bawah sana yang membuat bisa korban ini bisa dijangkau gitu. Oleh karena itu ketika sudah ditemukan titik-titik mungkin di mana ada korban, ekskavator akan berhenti beroperasi dan dari tim Basarnas akan melakukan evakuasi dengan memotong besi-besi atau beton-beton. Dan tadi kalau Anda bisa lihat itu salah satu tim Basarnas tengah membawa kantong jenazah berwarna hitam. Jika Anda bisa lihat tim Basarnas yang menggunakan topi kuning itu juga menjunjung kantong jenazah berwarna hitam. Dan ini juga ada satu lagi kantong jenazah yang didistribusikan ke tim Basarnas yang berada di sana. Apakah ini berarti jenazah tersebut sudah bisa dievakuasi? Ini tidak tahu, tidak yang tengah ke bawah, ke tengah begitu dijadikan satu dengan kantong jenazah yang sebelumnya telah dipegang oleh tim Basarnas yang bertopi kuning. Ini dia. Ada dua kantong jenazah, Radi. Apakah ini berarti bahwa jenazah tersebut sudah bisa dievakuasi? Kita akan tunggu karena jarak dari kami melaporkan sampai ke sana ini cukup jauh sehingga kami hanya bisa melihat lewat layar kamera. Begitu, Radi. Ya, air itu yang sudah disiapkan yang tadi diutarakan adalah lebih ada dua. Juga jenazah yang tertimpa reruntuhan puing-puing bangunan Ogawaroa, Ogawaroa juga manusia di sekitar puing-puing reruntuhan Ogawaroa. Apakah alat itu berfungsi dengan baik dan apakah sudah ada terdeteksi? Selamat kalau di hari ini belum ada tanda kehidupan tadi, tapi ini tentu saja tidak membuat kita pesimis begitu, karena belum ada tanda kehidupan bukan berarti tidak ada tanda kehidupan. Ini masih coba dilihat oleh tim begitu. Dan kalau untuk hawa tubuh ini memang dari kemarin seperti itu SOP-nya, pagi hari sebelum dilakukan evakuasi pengerukan material dan juga meruntuhkan ataupun juga meminggirkan material reruntuhan, seperti itu SOP-nya. Dan sebelumnya juga sempat ada relawan yang membantu tim Basarnas untuk mengelilingi reruntuhan dan berteriak di antara reruntuhan untuk mencari tahu apakah ada balasan seperti itu. Teriakannya, jika Anda ingin, jika Anda selamat, silakan tepuk tangan atau petuk apapun yang ada di sekitar Anda seperti itu. Dan itu secara manual kemudian dilepaskan pula alat yang dimiliki oleh Basarnas sehingga sehingga menutup ataupun meminimalisir kesalahan-kesalahan jika nantinya akan dilakukan evakuasi terhadap korban tadi. Iya. Ini tahan dulu laporan Anda, saya akan meminta sedikit analisis atau komentar dari Pak Suharjo. Ini jika melihat kondisi seperti ini, Pak Suharjo, yang saya singgung tadi, ada survival kit yang diperlukan oleh warga, baik oleh fasilitas publik yang disediakan di Kota Palu ataupun rumah-rumah. Apakah perlu jika sudah seperti ini kondisi? Kalau yang kita sebut dengan apa tadi kan peralatan atau kesiapan pada saat sebelum terjadi ini kan tentunya harus kita siapkan betul-betul di samping edukasi itu. Ya, menyiapkan apa bahwa kan perlu kita siapkan yang namanya air, yang namanya apa mungkin dalam bentuk-bentuk apa kue yang kering misalkan, dan mungkin obat-obatan yang
sangat mudah untuk itu. Dan itu memang persiapan manakala saja yang harus disiapkan di situ, sehingga manakala ada bencana terus orang yang di situ bisa melakukan bukan harus keluar dari kamar, tetapi ada tempat khusus yang memang kalau gedung itu roboh ada rongga, ada rongga itu yang tertentu. Jadi itu yang harus bisa dimaknai pada saat kita masuk di suatu tempat atau suara ruangan. Ya, sedikit ke Mbak Amira, Mbak Amira, kondisi rumah Anda apakah seperti kurang lebih seperti ini? Kalau masih alhamdulillah tidak ya, karena struktur bangunannya itu bangun sendiri, jadi campurannya, pasirnya, tingginya kuat. Cuma percetakan saya memang roboh. Gitu ya. Mobil saya satu hilang. Ya semoga ketemu mobilnya ya, dan pemulihan di rumah-rumah di Palu juga segera dilakukan lagi. Nah, kita jeda sejenak, tapi Pak Suharjono sepertinya akan ada kegiatan lain. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nah, butuh langsung naik ke tempat langsung ubah nama. Lompat langsung jadi. Kalau si lo lunjir nih dari kalau ini nana. Dia tak berintak. Balak lagi tak berintak. Anak leba, anak tsunami. Jenis kau yang jual leba ya Tom di? Kau kenal? Kau dah kesulitan? Ni Andrea.
Gracias.